User berat forum sejor kakian bikin heboh dunia bawah siber usai membocorkan rangkaian surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara. Linkedin. Apa saja rincian sampel dokumen yang bocor? Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB, kompres, dan 189 MB, pencompresed. Dalam unggahannya ini, Jorka tak menyertakan rincian harga jual. Kemungkinan sekadar unjuk gigi membuktikan ucapan sebelumnya di Telegram untuk membobol data presiden. Ia juga menyertakan sejumlah sampel atau contoh dokumen yang dibobol. Isinya, Kabjorka, title of the letter, letters number, sender, receiver employee ID, letter date, etc. Pertama, surat berjudul Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dengan pengirim Badan Intelijen Negara, BIN, dan penerima RI1. Kedua, surat rahasia kepada Mensesnek dalam amplop tertutup dengan pengirim Badan Intelijen Negara. Ketiga, permohonan jamuan snack dari Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Keempat, permohonan dukungan sarana dan prasana dengan pengirim Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Kelima, geladi bersih dan pelaksanaan upacara bendera pada peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019 dengan tujuan Kepala Biro Tata Usaha. Keenam, permohonan audiensi kepada Menteri Sekretaris Negara guna menyampaikan pandangan dan gagasan mengenai pembentukan Badan Pemasyarakatan dan Badan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kata gagasan typo bawaan dari sampelnya, namun demikian, Jorkatak memberi rincian isi surat-surat tersebut pada bagian sampel yang dipublikasi itu.